Setiap karya bermula dengan skrip. Namun untuk mendapatkan skrip yang mantap, kita perlukan proses bertukar-tukar idea. Melihat kepada sambutan yang menggalakkan, satu acara baca-baca telah dijalankan bertempat di studio Sedar Ruang bagi memperkenalkan skrip baharu yang tidak pernah dipentaskan sebelum ini. Lebih menarik lagi apabila sesi ini tidak melibatkan pementasan teater secara penuh. Sebaliknya mengambil konsep skrip reading di hadapan khalayak penonton. Empat naskah lakonan yang dibaca termasuklah Antara Kau dan Hujan, Janji Ayah, Bukan Beras yang Cari dan Soal Rasa Seorang Perempuan. Skrip berkenaan ditulis oleh Remy Eldani dan dibaca oleh Syawan, Lia Syamken, Ikhwan Hisham, Aisyah Nordin dan Nisa Sofia. Dengan menerapkan sesi pembacaan naskah lakonan yang dipersembahkan bersama beberapa dramatik lakonan secara santai dan sedikit elemen artistik pentas kepada orang ramai bagi melihat dan mendapatkan reaksi serta pendapat terhadap penceritaan naskah yang dihasilkan. Selain acara baca-baca, penonton juga berpeluang merasai sendiri pengalaman menonton stand-up comedy Malam Komedi Kita yang menampilkan pelawak antaranya Reza Mukmin, Botak Al-Hakim, Nizam Jentik-Jentik dan ramai lagi.